Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita yang ada di tangan saya ini kita terjadi mengikuti dengan lima. Itu kita yang kita dari Syekh Awad Al-Qadhimi. Terjemah kepada Fadil Ustaz Muhammad Syahir bin Syahuddin Al-Azhari. Dan kita ini membahaskan tentang lima ilmu yang patut kita pelajari untuk kita mengetahui tentang susuk tubuh mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang kita sembilan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, mic dia slow sikit. Ya, tak? Mic 20 sikit. Setiap saat ini untuk ambil mic. Mic satu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi'amrina wa awhayna ilayhim fi'la al-khayrat wa iqamus salati wa itaa'uz zakah wa kanu lana 'abidin. Yang bermaksud, dan kami jadikan a'immah, yakni para pemimpin. Yang dimaksudkan dengan para pemimpin di sini ialah golongan para Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Nabi-Nabi ini yang dulu diambilkan, mereka membawa manusia ke jalan petunjuk wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyampaikan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat. Wa auhayna ilayhim al-khayrat. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami perintahkan kepada mereka fi'lal khayrat. Perbuatan melakukan perkara-perkara yang baik, wa iqamis salah wa ita'iz zakah, dan perintah melaksanakan solat dan mengeluarkan zakat. Wa kanu lana 'abidin, kata Allah, dan mereka itu para rasul ialah hamba-hamba kami yang sebenarnya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka bagi setiap zaman,
Allah Subhanahu wa taala akan mengutuskan para rasul ataupun para nabi. Untuk apa diutuskan para rasul dan para nabi ini? Iaitu yang pertama ialah agar mereka mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana satu zaman itu manusia ataupun masyarakat itu jauh daripada kebenaran, mereka mula menyembah, mula meninggalkan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ketika itu Allah mengutuskan para rasul untuk mereka itu mengajak masyarakat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah diutuskan para rasul agar para rasul ini memberitahu kepada masyarakat manusia apakah perkara-perkara yang baik dan apakah perkara-perkara yang tidak baik, ataupun dalam makna lain, apakah perkara yang disukai Allah, yang diperintahkan oleh Allah, dan apakah perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Jadi para rasul ni datang kepada manusia bagi tahu yang ni. Yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat, yang ni Allah suruh buat, yang ni Allah tak bagi buat. Firman Allah Subhanahu wa taala, alladhina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Yang mana Allah sebut dalam ayat ni, para rasul ini mereka menyampaikan kepada manusia itu risalah. Risalatillah yakni wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menakut-nakutkan manusia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bagi tahu kepada manusia bahawasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah dan hanya kepada Allah yang patut kita takut. Maka yang kedua, masyarakat ataupun manusia ini diperintahkan ataupun diajarkan oleh para rasul agar mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ialah para rasul ini diutuskan Allah Subhanahu wa taala agar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Mereka guide manusia. Para rasul ini membimbing manusia, memandu manusia ke jalan yang lurus. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira." Para rasul ini mengajak manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang terang benderang, lagi lurus dan nyata. Maka itu adalah tugas rasul yang perlu para rasul ini tunaikan. Dan yang keempat ialah para rasul ini diutuskan untuk menjadi qudwah hasanah. Menjadi qudwah hasanah, apa makna dia? Menunjukkan teladan yang baik. Rasul-rasul ni tidak ada di kalangan mereka yang mempunyai perangai yang buruk. Tak ada. Semua para rasul, akhlak mereka ialah akhlak yang baik. Ulaika alladhina hadallah, kata Allah. Mereka yakni para rasul ialah golongan-golongan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk kepada mereka. Sentiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke terakhir, tugas para rasul ialah at-tadhkir ba'dal maut, terhadap apa yang akan berlaku setelah kematian. Para rasul ni bagi tahu kepada manusia apa yang akan terjadi, apa yang akan berlaku setelah kematian.
wa yuzirunakum liqa'a yaumikum hadha, kata Allah. Para rasul ini memperingati manusia, memperingati umatnya terhadap sesuatu yang akan berlaku setelah kematian. Maka rasul-rasul ini datang, inilah tugas-tugas yang perlu untuk para rasul ini sampaikan. Dan jika satu zaman ataupun tidak ada rasul, maka zaman itu disebut sebagai zaman ahlu fatrah. Ahlu fatrah iaitu golongan yang hidup di zaman tak ada Nabi Rasul ni, mereka ini selamat, ya, selamat daripada hukuman dan azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai contoh, ibu dan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah Nabi, ya, yang bernama Sayyidina Abdullah wafat. Dan ketika itu ditakdirkan masa dia wafat Nabi 2 bulan dalam kandungan. Maknanya mak Nabi mengandung. Kahwin dengan Sayyidah Aminah, Sayyidah Aminah mengandung. Maka ayah Nabi wafat ketika itu belum ada Nabi, belum ada Rasul. Begitulah juga wafatnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghantar nabi, tidak hantar rasul, Allah tak akan azab golongan itu. Tidak akan mengazabkan golongan tersebut. Jadi orang kata ayah nabi, ibu nabi masuk neraka macam mana? Maka kita sebut tak masuk neraka sebab mereka adalah ahlu fatrah. Ahlu fatrah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kalau ada orang sebut, ni ada satu hadis Nabi sebut, ada satu orang jumpa dengan Nabi. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, au ya Muhammad, aina abi, di mana ayahku? Dia tanya Nabi, di mana ayahku? Ayah dia mati tak masuk Islam. Nabi nak jaga hati dia ni, apa kata Nabi? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu dalam neraka. Maka ada orang kata, ini dalil ayah Nabi dalam neraka. Maka kita katakan, abi bukan bermakna ayah kandung semata-mata. Abi itu memberi makna, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bapa saudara Nabi ataupun bapa saudara pun dipanggil Nabi, dipanggil abi. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam surah Al-Anbiya diceritakan Nabi Allah Ibrahim menyebutkan ayahku dalam kalimah abi, tetapi abi di situ bukan menunjukkan ataupun bukan memberi makna ayah kandung Nabi Ibrahim. Sebaliknya, ayah menakan Nabi Ibrahim. Itu dalilnya. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Hari ini kita mukaddimah saja hari ini. Kita nak cerita tentang kenabian saja. Nak cerita apa lebih Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi lain. Dan berapa orang semua para Nabi. Apa kelebihan Nabi-Nabi lain. Dan apa perangkat-perangkat mereka. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Apa beza Nabi dan Rasul? Nabi ialah insanun minal bashar. Auhallahu ilaihi bisyar'i walam yu'mar bitabligh. Itu Nabi. Siapa Nabi ni? Iaitu insanun minal bashar, manusia. Nabi adalah manusia, Nabi bukan malaikat. Sebab itu dalam Quran Allah cerita bagaimana ada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka ini minta kepada Nabi agar Nabi ini di kalangan malaikat. Wa qalu laula unzila alaihi malak. Ada di kalangan manusia yang enggan menerima ajaran Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Lalu banyaklah alasan mereka. Depa kami kalau nabi di kalangan malaikat baru kami ikut. Tapi kalau nabi di kalangan manusia kami tak mau ikut. Itu kata mereka. Maka waqalu, depa sebut laula unzila alaihi malak. Alangkah baiknya kalau diutuskan kepada kami nabi di kalangan malaikat. Sebab apa nabi tak boleh di kalangan malaikat? Sebab apa? Yang pertama, takhtalifu tabi'ah, berbeza keadaan diri kita ni, tabiat berbeza. Tabiat berbeza. Kita bayangkan orang Melayu. Ni, kita orang Melayu ni. Kawin dengan anak dara Arab. Macam mana? Boleh pi tak? Payah. Arab nak cerita, kalau ikut muka tu memang cantik sangat. Tapi kalau jadi bini apa ya? Orang ceritalah. Depa kalau kata satu jak tu, satu jak ayak tu, kita bulan cawan kan. Depa ni langgah aku tu ah. Gedegok. Agak-agak kena minum depan mak mertua macam mana agak. Ha. Kita kahwin dengan orang Arab, payah nak hidup. Depa ni kasak, Allahu Akbar, tak boleh lawan. Kasak-kasak kita, kasak lagi depa. Pongoh orang Arab ni. Kita duduk dekat negara kita ni, Malaysia ni. Kalau duduk dekat jalan tu, dengar orang horn kereta kita pin. Kan? Kita kalih belakang tengok, apa masalah dia ni? Tapi bila duduk negara Arab, orang tak pin kita rasa pelik. Naik atas jalan raya tak bunyi horn ni. Rasa pelik eh. Aku duduk kat dunia aduk-aduk alam mana ni? Depa pin. Kali pertama, hari pertama duduk tu memang tak tahan. Bayangkan kalau kita kahwin dengan anak dara depa. Ataupun depa mai kahwin dengan anak dara kita. Tengok, ui, orang Melayu ni yang petara ni ada orang, tak ada orang ni. Duk Allah sopannya. Dia jadi lain dunia lain. Tu tak kira lagi nak dara Turki. Turki, Allahu Akbar. Nak cerita kata dunia ni, kita orang Melayu kahwin dengan orang Arab ke orang Turki ke orang mana ke pun dah susah dah. Ha, susah kita nak mesti nak masuk tu payah. Payah. Baik. Tak payah duk cerita jauh. Ha? Kita kahwin dengan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Indonesia. Kahwin dengan orang Indonesia. Kawan saya ada satu orang. Seorang kahwin dengan Arab, seorang kahwin dengan Turki. Tapi seorang ayalah. Dia takkan pergi 400-500 orang. Tapi duduk di sana tu ya. Menega kat sana, buka apa semua kan. Tapi jarang. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, ni depa nak nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka di kalangan malaikat. Macam mana? Malaikat tak makan, malaikat tak minum, malaikat tak ada syahwat, malaikat tak tidur. Tapi depa nak malaikat diutuskan kepada mereka. Macam mana? Tak boleh lah. Sebab tu Allah sebut, la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Perangai malaikat ni, dia tak reti kata tak reti kata tak reti kata tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Depa ni malaikat tak makan, tak tidur, tak bersyahwat, tak minum. Kerja mereka adalah bertasbih siang dan malam tanpa rasa letih. Macam mana agak-agak kalau malaikat mai jadi nabi kat kita? Tak boleh terima. Kita orang jenis makan, kita orang jenis minum, kita hidup tak boleh tak makan tak minum semua. Dia ada, malaikat ada. Tu pertama. Yang kedua, kalau malaikat diutuskan kepada manusia sebagai nabi, menjadi sia-sia. Menjadi sia-sia. Sebab apa jadi sia-sia? Sebab mau tak mau, malaikat tadi dia kena menyerupai muka ataupun tubuh ataupun wajah anak Adam. Tidak dapat tidak. Dia kena menyerupai muka atau tubuh badan anak Adam, baru dia boleh sampaikan sesuatu kepada anak Adam. Maknanya, bolehkah malaikat mai dengan rupa dia mai jumpa kita? Bayangkan.
ayat Malaikat Jibril ni menutupi seluruh permukaan bumi. Malaikat Jibril ada 600 ayat. Kalau dia mai dengan satu sayap dia saja tu dia agak-agak kita nak boleh terima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat rupa Jibril dengan rupanya yang asal beberapa kali. Nabi balik demam. Nabi balik demam. Dathiruni, dathiruni. Nabi sebut kepada Sayyidah Khadijah, selimut sah aku ni, selimut sah aku ni. Sebab yang asal tak tertanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitulah Nabi, agak-agak kita nak tertanggung tak? Maknanya malaikat ni dia kena menyerupai wajah manusia, tubuh manusia, baru dia boleh sampaikan sesuatu. Kalau dengan wajah dia yang asal tak boleh kita. Kalau dengan tubuh wajah manusia dia kena menyerupai, apa beza Nabi yang asalnya manusia dengan Nabi yang daripada malaikat menyerupai manusia? Tak ada beza. Sebab itulah yang dikatakan Nabi, insanun minal bashar. Dia mesti manusia. Awhallahu ilaihi bisyari. Allah wahyukan kepadanya untuk menyampaikan syariat. Dan Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Dia seorang-seorang dia. Dia seorang-seorang dia saja. Dapat? Dia kalau dia tak sampaikan pun dia tak dosa pun. Dia tahu kata siapa Allah, dia tak sembah berhala, dia seorang-seorang dia dengan anak bini dia ya, anak isteri dia ya. Hak lain tak? Dia tak menyampaikan pun. Dia duduk sembahyanglah rumah dia saja dengan syariat pada waktu itu. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi ni pada hari kiamat kelak ada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang pengikutnya ribuan orang. Dan Nabi SAW sendiri meminta ataupun memohon berdoa kepada Allah agar separuh dari penghuni syurga ialah umatnya SAW. Lalu Allah makbulkan. Lalu Allah makbulkan. Dan ada di kalangan Nabi pada hari kiamat bersamanya pengikut ratusan orang. Ada di kalangan Nabi pengikutnya puluhan orang saja, sikitlah. Dan ada Nabi yang pengikutnya tak ada, dia seorang. Dia masuk syurga bawa pedang dia. Masuk syurga bawa pedang dia saja. Seorang. Ha, ni siapa Nabi ni? Nabi cerita. Namanya Nabi Syam'un. Nabi Syam'un. Syam'un ni dia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang cukup kuat. Kuat dia. Kalau dia lawan dengan siapa pun, dia seorang dia boleh tewaskan ratusan ratusan pendekar. Orang hebat lawan, dia hebat lagi. Dia kepok pada lagu tu ya, dia bunuh lagu tu ya. Sampai semua orang takut dengan dia. Lalu dia ada seorang, dia ada bini dia, ada orang cucuk bini dia. Orang kata, macam mana kami nak tewaskan laki hang ni? Kuat sangat ni. Kami bagi dekat hang apa-apalah dia nak bagi dengan mah ke apa semua. Dia pun cerita. Kelemahan suami aku dekat rambut dia. Dia rambut panjang. Dekat rambut dia. Hampa tarik rambut dia. Hampa ikat tubuh dia dengan rambut dia. Waktu tu dia akan lemah. Dia akan lemah. Nabi Syam'un ni pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditarik rambut dia dengan oleh beberapa orang tentera sebab nak siksa dia. Kuat sangat dia ni. Kalau kata bangunan dia tolak jatuh tu ya. Subhanallah. Depa pun tangkap, ikat dia dekat tiang. Lalu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pun makin lemah, makin lemah. Dia menazar kepada Allah, ya Allah, aku dah semakin lemah, wahai Allah, kalau engkau berikan kepada aku kekuatan yang mana yang pernah kau berikan sebelum ini kepada aku, aku akan berjihad selama 1,000 tahun. Lalu Allah pun makbulkan hajat dia. Dia dah semakin, dia kembali kuat. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala 1,000 tahun. Ha, inilah asal usul kisah ataupun asbab nuzul surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr tu. Bila Nabi cerita, dulu ada orang
di kalangan Bani Israel, Nabi Syam'un ni Nabi Bani Israel. Depa ni kata Nabi, dia ni kalau kata berjihad 1000 tahun dia berjihad di jalan Allah. Sahabat ni tak boleh dengar kalau Nabi cerita tentang benda baik dia pun nak buat. Dia kata, hebatnya ya Rasulullah, 1000 tahun dia berjihad noh. Kami ni, kita ni umur 100 tahun pun tak sampai, berapa puluh tahun je. Nabi sebut, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dhalik au kama qal, umur umatku 60-70. Lebih daripada tu tak ramai, Nabi kata. Sahabat pun sedih. Lalu turunlah ayat, inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Maknanya, kalau malam Lailatul Qadar ni hampa jaga betul-betul, hampa beribadah sungguh-sungguh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, hampa dapat pahala beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka Nabi mesti di kalangan manusia. Dan dia tak diperintahkan untuk menyampaikan risalah tadi ni. Adapun para rasul, sama takrifnya, dia adalah manusia diwahyukan Allah dengan syariat, tetapi dia diwajibkan untuk menyampaikan wahyu. Apa yang Allah bagi dekat dia, dia kena share dengan orang, dia kena kongsi dengan orang, dia kena bagi tahu ke orang. Siapa ni? Inilah para rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai jumlah para Nabi? 120 ribu orang. Jumlah para Nabi ialah 120 ribu orang. 120 ribu orang. Dan berapa ramai para Rasul? وَرُسُلًا قَدَ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَكْلِيمًا. Berapa ramai jumlah para rasul? Kata Allah, warusulan. Dan rasul-rasul ini, qad qasasnahum, ada yang kami cerita kepada kamu tentang mereka, dan ada yang kami tak cerita. Maka para rasul, kita tak tahu jumlah tepatnya berapa. Yang Allah cerita dalam Quran, 25 orang saja. Berapa orang? 25 orang saja. Dan 25 orang ni wajib kita beriman secara tafsil dengan makna asma'ahum wa ashkhasahum. Kita wajib beriman dengan nama-nama mereka, kita kena ingat tentang nama-nama mereka, kita kena kuasai peribadi mereka, sifat-sifat mereka kena kuasai secara detail, secara tafsil. 25 orang Nabi ni, iaitu kita, kalau kita nyanyi lagu apa? Macam mana lagu? Adam Idris tu kan, itu adalah para rasul. Dalam Quran Allah sebut secara berturut-turut, 18 orang rasul secara berturut-turut nama dia. Dan satu ayat Allah sebut, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim wa Isma', wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, apa? Wa tilka, tu yang pertama, macam mana? وَكَانُوا لَهَا عَبِدِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ. Lagi? وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقُ وَيَعْقُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا. Okay, إِسْحَاقُ يَعْقُوبُ كُلًّا هَدَيْنَا. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ نُوح. وَمِنْ ذُرِّيَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. Cukup 18. 18 orang ni Allah sebut secara berturut-turut nama dia. Adapun lagi 7 orang Allah sebut secara terpisah-pisah di dalam ayat yang terpisah-pisah. Dalam contoh Nabi Adam tak ada dalam tu dan sebagainya. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Nabi dan Rasul ni, siapakah yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah? Jawapannya Rasul. Nabi, kedudukan mereka tinggi berbanding kita manusia biasa, berbanding golongan para wali.
dan lebih tinggi daripada para nabi ini ialah para rasul. Para rasul, rasul ni lebih tinggi kedudukannya daripada para nabi. Dan rasul-rasul pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada lima orang rasul yang mana mereka ini disebut sebagai ulul azmi. Fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul, kata Allah. Sabarlah kamu seperti mana sabar para rasul di kalangan ulul azmi. Kenapa? Kerana mereka golongan-golongan yang golongan-golongan rasul yang mempunyai keazaman dan kesabaran yang luar biasa. Iaitu siapa dia? Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan nabi ataupun rasul yang paling tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah boleh kita membezakan ataupun kita mengatakan bahawa rasul-rasul ni tak sama kedudukan di sisi Allah? Bolehkah kata macam tu? Dalam Quran Allah sebut la nufalliqu baina ahadin mir rusulih. Sifat orang beriman, mereka tidak membezakan di antara rasul-rasul. Itu sifat orang beriman. La nufarliqu baina ahadin mir rusulih, kata Allah. Sifat orang beriman, mereka sebut kami tidak membezakan di antara rasul-rasul Allah. Persoalannya, bolehkah kita nak membezakan di antara rasul-rasul ini dengan mengatakan rasul itu lebih tinggi kedudukan dari rasul ini? Ni Allah sebut orang beriman tak membezakan para rasul. Jawapannya, yang dimaksudkan dengan tidak membezakan itu ialah tidak, orang kata, mengkafirkan sebahagian mereka. Tidak beriman dengan sebahagian mereka. Yang mana Allah sebut, nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Sebahagian golongan ni mereka mengakui kerasulan sebahagian rasul dan nakfuru bi ba'd. Mereka kufur kepada sebahagian rasul. Itu makna daripada membezakan. Maknanya, boleh tak kita nak bezakan? Boleh, tetapi jangan kita mengkafirkan ataupun mengingkari sebahagian rasul. Kita kata Nabi Muhammad lagi tinggi kedudukan dari Nabi Isa. Boleh tak? Boleh. Allah sebut tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian para rasul, kami lebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Ya. Demikian para rasul, Allah lebihkan mereka, sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Dengan makna, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita wajib beriman dengan 25 orang rasul secara terperinci, dan kita perlu mengetahui bahawa ada 5 orang di kalangan mereka yang paling hebat, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka di kalangan nabi-nabi, rasul-rasul ulul azmi. Dan 5 orang nabi ni, siapa yang paling hebat? Tak lain tak bukan, inilah nabi yang akan kita bicarakan 5 ilmu tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat diketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru 5 orang nabi ni, Allah seru nama mereka bi asmaahum sarih, dengan nama-nama mereka secara terus. Allah panggil apa? Ibrahim, wahai Ibrahim. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, mimpimu benar. Allah panggil apa? Wahai Ibrahim. Nabi Musa, wa idh qala Musa. Wa idh qala Musa. Allah sebut innistafaituka 'alan nas. Wahai Musa. Wahai Musa, aku pilih kamu di kalangan manusia. Allah panggil namanya saja. Nabi Isa, wa idh qala Isa bin Maryam. Wahai Isa bin Maryam. Wahai Isa ibnu Maryam. Nabi Nuh, ya Nuh,
Bid bisalamin minna, wahai Nuh. Wahai Nuh, ada tak dalam Quran Allah sebut ya Muhammad? Jawapannya tak ada. Jika Allah nak seru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah seru dengan panggilan yang begitu istimewa. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi Allah. Allahu akbar. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik. Wahai rasul, sampaikanlah wahyu yang telah diwahyukan daripada Tuhan kamu. Allah tak seru ya Muhammad. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Inilah bentuk-bentuk seruan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada nabi besar sallallahu alaihi wasallam berbanding nabi-nabi yang lain. Sebab itu kalau Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada baginda al-asma'a kullaha, nama-nama. Nabi Muhammad diajarkan dengan al-asma' wal musammayat, nama-nama dan si empunya nama. Kalau Nabi Musa alaihi salam, Allah izinkan untuk Nabi Musa alaihi salam membelah lautan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah izinkan untuk membelah bulan. Lautan di dunia saja, adapun bulan bukan di dunia. Jika Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menggelarkan kepada baginda Khalilullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah gelarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam Habibullah, wal Habib a'la rutbah minal Khalil, dan Habib itu lebih tinggi kedudukan daripada Khalil. Kalau Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan dadanya, rabbishrahli sadri, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta pun, Allah telah pun memberikan cahaya kepada dadanya, alam nashrah laka sadrak. Jika Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah dengan dimudahkan segala urusan, wa yassirli amri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberi kepada baginda tanpa baginda meminta, wa yassiruka lil yusra, meminta kepada Allah agar dihilangkan simpulan yang ada di lidah baginda, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meminta pun, Allah memberikan itu kepada baginda, wa ma yantiqu 'anil hawa. Kalau Nabi Isa alaihi salam boleh menghidupkan orang yang telah mati lalu berkata-kata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan asbab baginda, pokok yang tidak pernah bersuara, berkata-kata, bahkan menangis kerana rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman alaihi salam dapat bermusafir ke mana sahaja yang beliau ingini dengan perantaraan angin, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membawa baginda bermusafir dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Jadi insya-Allah hari ini kita sebagai mukadimah tentang kenabian, dan kita dapat tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terpilih, nabi yang istimewa, yang kita pada bulan ini berada pada bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana insya-Allah kita akan membahaskan kitab ini dalam 10 hari akan khatam kitab ini. Bagi tuan-tuan puan-puan yang mengikuti pengajian secara live, yang belum mendapatkan kitab, boleh klik pada link yang tertera pada page Facebook yang kita berikan ini, insya-Allah untuk mendapatkan kitab. Kita nak bagi semua mengaji dapat kitab, bagi semua mengaji dapat kitab di samping. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat memperoleh kebaikan dan keberkatan
dan dapatlah kita pada tahun ini menyambut bulan Maulid Rasul ataupun hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan, sebab kita dah kenal Nabi. Kalau kita tak kenal, maka takkan datangnya cinta. Cinta kita ialah cinta yang pura-pura. Macam mana, bagaimana mungkin seseorang yang mendakwa dia mencintai seseorang tetapi dia tak kenal pun orang tersebut? Ini suatu yang mustahil. Maka kita pada bulan ini, kita akan menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal. Pastikan kita ada pertambahan info ataupun maklumat tentang kehebatan, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita esok hari kita akan bahas tentang matlamat kewujudan manusia, apa sebab Allah utuskan kita di muka bumi ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan jumpa pada esok hari pada pukul 6 hingga pukul 7 petang. Itu sahaja yang dapat kita sampaikan mukadimah pada petang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang baik daripada Allah, segala kekurangan daripada saya, hakikatnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت